Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Jitna. Kali ini Dapur Mama Jitna akan membuat cake tape. Cake ini terbuat dari tape singkong yang mana rasanya sangat enak. Kita menggunakan bahan-bahan premium. Bagaimana tutorial pembuatannya? Cek di sini di Dapur Mama Jitna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, di sini kita ada bahan A di mana ada tape singkong sebanyak 200 gram yang sudah kita buang tulangnya. Di sini ada 75 ml susu kental manis, ada 65 ml santan kental. Dan untuk bahan B-nya kita ada 8 butir kuning yang mana kita ambil 5 butir telur utuh dan juga 3 butir kuningnya saja. Ada gula halus sebanyak 180 gram dan SP sebanyak 7 gram. Untuk bahan C-nya kita ada 200 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena dan 1 bungkus susu bubuk Denkau atau sebanyak 26 gram. Di sini sudah ada kita lelehkan 200 gram Blue Band dan juga ada vanili perisa dan 80 gram keju parut, 15 gram kacang almond. Pertama-tama kita akan lumatkan atau kita akan hancurkan tape singkongnya sampai dia benar-benar halus. Kita lumatkan, kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Kita aduk sampai susu kental manis menyatu dengan tape singkongnya. Kemudian kita masukkan santannya. Kemudian kita aduk kembali agar semua menjadi satu dengan tape, susu kental manis. Dan ini dia sudah tercampur rata. Kemudian kita akan sisihkan sebentar karena kita akan mix telurnya. Kita masukkan gula halus. Selanjutnya kita masukkan SP. Kita akan mixer selama kurang lebih 10 menit. Kita kocok dengan mixer kecepatan paling tinggi. Setelah kental berjejak seperti ini, kita masukkan tape yang sudah kita haluskan tadi, yang sudah kita campur dengan susu kental manis dan juga santan. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar saja. Kemudian kita masukkan bahan C atau bagian tepung
Sebelumnya kita akan ayak terlebih dahulu. Kita memasukkan tepungnya selama, dan kita bagi menjadi dua bagian. Kita aduk sebentar. Sengaja kita tidak menggunakan mixer agar tepungnya tidak berterbangan pada saat kita aduk dengan mixer. Kemudian kita masukkan tepung maizena dan juga susu bubuknya. Terakhir kita tambahkan sedikit saja garam. Kemudian kita mixer sebentar dengan kecepatan yang paling rendah saja. Pastikan benar-benar tepungnya tercampur menjadi satu dengan adonan telur dan tape yang sudah kita haluskan tadi. Terakhir, kita masukkan sedikit demi sedikit margarin yang sudah kita cairkan. Kita masukkan tahap keduanya. Terakhir, untuk sisa margarinnya kita tambahkan sedikit vanila. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam margarin cairnya agar adonan tidak terlalu lama diaduk. Kita ambil sebagian kecil adonan saja untuk mengaduk dengan margarin yang sudah dicairkan. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan kembali ke dalam adonan yang lebih banyak. Kita aduk kembali, benar-benar diaduk, jangan sampai ada bagian margarin yang mengendap di bawah. Kemudian dari keju 80 gram, kita ambil sebanyak 50 gram kurang lebih yang akan kita aduk dengan adonan, dan sisanya nanti akan kita taburi di atas bagian atasnya. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang segi 4 dengan panjang 20x20 yang sudah kita beri olesan margarin dan juga tepung. Sambil kita memanaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan terakhir, kita beri taburan keju. Dan juga kacang almond. Dan ini sudah siap kita panggang. Sebelum kita masukkan ke dalam oven, kita akan hentakkan sebentar. Dan sudah siap kita panggang. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita tes tusuk, ini dia sudah matang. Sudah terlihat cantik sekali.
Alhamdulillah, ini dia kek tape singkong kita sudah jadi dengan taburan keju dan juga kacang almond. Terima kasih yang sudah terus menyaksikan Dapur Mama Jidna tanpa skip-skip. Semoga Dapur Mama Jidna bisa terus berkarya dan memberikan berbagi resep-resep yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.